Udah di blender guys, tinggal tambahin tepung terigu. Tepung terigunya dihasilkan aja ya, sampai maksudnya kalau kita nggak pakai tepung terigu dia itu ya guys, kalau digoreng tuh pecah. Nah, tepung terigunya segini kayaknya udah cukup ini guys. Tinggal kita bikin dadar jagung ya guys. Kenapa harus pakai tepung terigu? Kalau digoreng biar nggak pecah, karena kalau gitu pecah kalau kita nggak dikasih tepung. Jadi deh, nanti tinggal goreng jadi dadar jagung.